penerima apresiasi kategori inovasi diberikan kepada Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek Republik Indonesia dalam program penguatan ekosistem industri film. Kepada Bapak Ahmad Mahendra, dipersilakan naik ke atas panggung. Dan penerima apresiasi kategori inovasi selanjutnya, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan program penguatan sumber daya manusia bidang amil dan zakat, kepada Bapak Waryono Abdul Ghafur dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan kepada Bapak Aiman Wicaksono selaku pemimpin redaksi iNews, kami persilakan naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Iya, selamat sekali lagi kepada para penerima apresiasi. Tentu saja kita harapkan ini menjadi motivasi untuk memberikan inovasi yang lebih di lembaganya masing-masing.